Berstatus sebagai pengantin baru, penyanyi dangdut Denny Caknan menggoyang Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kalsel, Sabtu, 16 Juli 2023, malam. Ini kali kedua suami model Bella Bonita itu manggung di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan manggung yang kedua ini, Denny Caknan berharap tahun depan bisa konser di kota Banjarbaru lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh sang pelantun lagu Kartonyono Medot Janji itu melalui akun Instagram pribadinya tadi malam. Ya, Denny Caknan konser di liburan Festival 2023 yang diadakan di Amanah Borneo Park Banjarbaru. Hari pertama liburan Festival 2023 kemarin juga dimeriahkan oleh musisi lainnya. Di antaranya Mon Blume, Pandas X Alif Fakot, For Revenge, Denny Caknan, Yura Yunita dan Phil Koplo. Ya, Denny Caknan konser di liburan Festival 2023 yang diadakan di Amanah Borneo Park Banjarbaru. Hari pertama liburan Festival 2023 kemarin juga dimeriahkan oleh musisi lainnya. Di antaranya Mon Blume, Pandas X Alif Fakot, For Revenge, Denny Caknan, Yura Yunita dan Phil Koplo. Di konser pertama, Denny Caknan pun berharap ingin datang lagi ke sini, namun bukan hanya untuk sekedar konser melainkan juga jalan-jalan keliling kota. Hal itu telah diwujudkannya, tepatnya pada hari Jumat, sebelum konser, ia sempat singgah ke kota Banjarmasin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!